Etle Satlantas Polresta Denpasar, Polda Bali. Etle adalah Electronic Traffic Law Enforcement yang merupakan suatu upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas berupa tilang secara elektronik. Etle menggunakan dua kamera yang terdiri dari kamera e-police dan kamera checkpoint. Kamera Etle mampu menangkap 7 pelanggaran kasat mata, yaitu melanggar marka, pengendara sepeda motor tanpa helm, menggunakan HP saat mengemudi, tidak menggunakan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, melebihi kecepatan yang ditentukan. Mekanisme Etle dimulai dari adanya pelanggaran kasat mata yang tertangkap di kamera Etle yang kemudian dianalisis oleh petugas melalui komputer. Setelah dianalisis, petugas melakukan pengecekan identitas runmore di database Regiden Runmore. Setelah terverifikasi, petugas membuat surat konfirmasi untuk dikirim kepada pemilik kendaraan melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia. Setelah pemilik kendaraan menerima surat konfirmasi pelanggaran, pemilik kendaraan harus memberikan jawaban konfirmasi. Apabila tidak terkonfirmasi, maka STNK kendaraan akan terblokir secara otomatis. Setelah pemilik kendaraan memberikan jawaban konfirmasi, petugas akan melakukan penindakan dan mengirimkan kode brevet e-tilang kepada pemilik kendaraan. Dengan adanya Etle, Electronic Traffic Law Enforcement, di wilayah hukum Polda Bali, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, utamakan keselamatan untuk kemanusiaan.